Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Burung Desa. Ini ada kabar duka nih dari hasil perkawinan Puter dan Merpati yang kemarin saya sempat post. Anakannya ini meninggal ya, alias mati. Ini kurang tahu saya penyebabnya apa. Nah, ini dia mati, kemungkinan tadi pagi ya. Emang nih, nunggunya lama, ternyata mati. Nah, induknya masih belum bisa menerima kematian anaknya ya. Ini saya lihat-lihat ada ulat nih. Kemungkinan karena kotoran induknya ya, kotoran induknya jadi ulat, jadi ulatnya naik masuk ke mulut ini anakannya. Tuh, eman bos, itu ada ulatnya bos. Wah, ini sudah umur hampir ya 7 harian lah dari menetas nih, sudah besar induknya, masih bengis ya. Ini ya terpaksa saya kubur, mungkin belum rezekinya ya. Nah, ini dia nih, ini ada ulatnya nih bos. Anakannya lumayan boncor nih bos. Eman, ini sudah keluar bulu warna putih nih. Ini sudah bulu jarumnya sudah keluar warna putih bulunya ini kayaknya. Aduh, belum rezeki kali ya. Semoga selanjutnya bisa sukses. Ya, pengalaman selanjutnya jadi pelajaran nih. Harus lebih teliti lagi. Padahal induknya ini apa ya, open ini indukannya. Pakannya masih kondisi selalu ini selalu ada nih. Kayaknya tadi pagi ini matinya ini. Ya, terpaksa kita kubur bos, kasihan. Semoga ada rezeki lain. Saya tetap akan coba sampai keluar hasilnya seperti apa. Ya, terima kasih bos selalu hadir di channel saya. Jangan lupa dukungannya, like, subscribe, dan komen. Ya, di share juga kalau tidak mengganggu ya. Bermanfaat lah istilahnya. Terima kasih banyak bos. Gimana ya, masih belum percaya. Kemarin masih seneng nih karena sudah bisa dibilang berhasil karena sudah menetas. Ya, masih belum rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.